sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali kurang sama mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali itu sederhana. Sama tak ceritani orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru is copy paste ya, artinya ora apa ya, kawe lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi kawe kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi, resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu hajat. Paling gak setengah jam, satu jam sebelum azan itu saya sudah ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Kita kok kau lo sing elek, moro yang ngenteni diceluk. Terus ngerti nak waya yak mono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem, atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayang no, jadi. Saya punya karyawan, tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya, ngenteni tak panggil. Hen rohen, toko buka, siap. Tapi besok ya kena lagi, kan jam polo buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan ini karena aku gua blok apa sopan. Kira-kira, gak jawab ya. Gua blok keriting jauh, gue yang nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu, gak ngerti nak Allah yang mau nabayai manggil. Jadi ya, ngerti jam polo ya, jadi nak Allah, ayaklah sholam pun, gusti. Ayaklah sholam pun, penting mereka. Nah, itu sudah diwali. Oh, itu saya buat tiru tapi kawin lo, gak masalah. Tapi ini kan resep, no? Lo mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam lo pun buka tuh. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Yes. Ya ora usah tiru terus kemudian jadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae, aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan bisa jadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari. Jane ono jalur fakir ya mari wali. Tapi kan loro fakir loro. Jadi Imam Adil ya wali, ini bojo judes iku. Wali masyhur. Ono wali baru kayak di bojo. Jadi ya jalur jadi wali, wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenang, nanti di akhirat aja jadi. Jadi anak jatuh apa gak? Para suami takut istri silahkan baris, baris yang wis baris, baris yang itu. Pak Rene tuh tetap mororo. Waktu dibujuk ke kawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya, bojo nganti kegawon apa? Masyur, jadi cerita-cerita wali wis. Ya saya ulang lagi ya. Late, meskipun dari kecil late. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngedikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakir. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya amin. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus bak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan hukum saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya, orang lain itu enggak dalam otoritas. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah anak tua benci rumah. Kapitalistik, PKI lah kebirani yang Cina ya Allah. Yang fasek-fasek yang dalam, yang gue bawa jalan ngalor itu. Jadi dulu itu kalau para nabi itu mau faham li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anak ayo min ahli sujud wa min ahli Quran wa min ahli sunnah apa? Enggak apa-apa kowe seneng donya enggak apa-apa. Ora usah tak warai kowe seneng dhisik, paham? Dadi iki ora usah. Ora usah ngucara Gus Pak ora apa-apa. Ora usah tak arani ora apa-apa, wis mbok lakoni. Makanya kulo suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik,
melok Partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sangka mayoritasnya sampai pejabat rasulat rawani. Beberapa pejabat rasulat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo? Sujud ya.